Usai debat Cawapres tadi malam, Cawapres nomor urut 2 lanjutkan kampanyenya ke Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Gibran juga mengecek harga bahan pangan serta silaturahmi ke pedagang Pasar Keramat Jati. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke para pedagang yang berada di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Gibran bersilaturahmi sekaligus mengecek ketersediaan sayur dan buah yang ada di Pasar Induk Keramat Jati. Tak hanya itu, Gibran juga sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan durian yang tersedia di pasar dan juga membeli beberapa buah tersebut. Capres 02 itu juga menyapa para pendukungnya yang berada di Pasar Induk Keramat Jati. Banyak juga pedagang tidak melewatkan kesempatan untuk meminta foto dengan Gibran.